Berikut ini cara untuk menghilangkan tombol navigasi di HP Realme. Jadi untuk kalian yang tidak suka navigasi yang ada di bawah ini, bisa kalian hilangkan dengan cara berikut. Buka setelan. Di sini cara cepatnya kalian bisa ketik navi. Navigasi. Nah, yang ini navigasi sistem. Kalian pilih. Kemudian di sini ada navigasi sistem, kalian pilih. Nah, untuk menghilangkan, pilih yang navigasi gesture. Dan bisa kalian pilih OK. Nah, bisa kalian ini tidak ada tombol sama sekali. Untuk kalian yang ingin melihat letaknya itu di sistem ini, sistem, pilih yang namanya gesture, pilih navigasi sistem. Nah, ini letaknya di sini. Jadi ada sensitivitasnya, bisa kita atur juga. Kalau ini ingin kembali seperti ini, ingin resen up seperti ini. Nah, itu saja caranya.